makanan nikmat kuliner mantap bola sikat kuy. Laper, mendingan kita ke makanan nikmat kuliner mantap bola. Jangan lupa hakwek. Permisi bang, perkenalkan kita dari Botak Kuliner. Nama saya Dimas, dengan abang siapa mohon maaf? Rodin bang. Nah, boleh-boleh nanya sedikit bang, untuk cilornya nih bang. Boleh bang. Cilok telur ya? Iya. Wih mantap. Ini cilok telur ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa bang? Buka jam 3 sore. 3 sore sampai? Jam 11 malam. 11 malam, oke. Biasanya nih ready sehari itu berapa tusuk bang? Kadang 600. 600 tusuk. Kadang 700. 700. Oke, siap. Satu tusuknya berapa, Bang? 1000-an, Bang. 1000 ya? Wah, terjangkau banget nih, teman-teman nih. Dari aroma gorengannya aja ini benar-benar menggoda selera banget nih, Bang. Nih, mantap. Ini ciloknya itu langsung dicemplungin telur terus digoreng ya, Bang, ya? Digoreng dulu. Habis itu diangkat, ditelurin. Okay. Oh, lagi. Dua kali proses ya, Bang, ya. Habis digoreng, diangkat, ditelurin, digoreng lagi. Iya, oke, okay, jadinya begini nih. Tuh dia, wis. Mantap. Ini ada cabang lain, Bang, selain di sini, Bang? Banyak, Bang. Banyak. Ada 7 gerobak. Wah, 7 gerobak. Iya. Mantap banget. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Tengah ya, Bang, ya? Jalan Tengah. Betul, ya. Patokannya gampang banget. Kampus Unindra ya, Bang, ya. Iya, arah ke TB Sinatupang lurus dikit. Oke. Nah, buat teman-teman yang daerah-daerah Condet atau sekitarnya nih, langsung aja merapat ke cilok telur satu porsi 1000 udah sama telurnya tuh. Nah, ini dia nih prosesnya tuh. Digoreng dulu. Pokoknya kalau udah matang diangkat, cemplungin telur, goreng lagi ya, Bang. Iya, Bang. Wah, mantap. Ini tutupnya hari apa aja, Bang? Apa buka setiap hari? Setiap hari, Bang. Setiap hari? Iya, Bang. Wah, mantap, mantap, mantap. Setiap hari, teman-teman. 700 ini sampai malam jam 11 ya? Iya, Bang. Habis ya, Bang, ya. Saya pernah lihat tuh, sampai rame, saya nggak kebagian. Sama istri kesini, kita nggak kebagian, teman-teman. Wah, ini baru banget buka ya, Bang, ya. Sore-sore, iya, Bang, ya. Ini kita kebagian pas banget nih, teman-teman. Masih hangat tuh. Wih. Langsung dibumbuin apa? Boleh bang, kita langsung bumbuin. Ini maksimal ada yang pesen berapa tusuk bang? Apa paling banyak bang? Paling banyak 70.000. 10.000 ya? 10. 70. 70.000. Wah, masya Allah. 70.000 sama dengan berapa tusuk tuh bang tuh? 70 tusuk ya bang? Iya bang. Wah mantap. Itu paling banyak tuh. Nah nih, jadi ini yang di setelah goreng nih, proses pertamanya. Digoreng, terus diangkat. Habis itu dikasih telur, cemplungin lagi. Ini bumbunya nih, ini bumbu asin. Ini barbeque manis. Ah, ini manis nih, nggak pedes-pedes banget ya bang ya? Enggak. Oke, ini saus. Jangan bang, jangan. Pedes gitu. Ini yang pedesnya ya. Soalnya, nah iya nih saus sedikit aja bang. Sip, cukup. Oke. Mantap. Tuh, 10.000 udah dapat banyak banget. Wow. Sip, teman, ini dia cilok telur. Banyak banget cilok telurnya. Kenapa banyak? Karena Botak seneng banget sama cilok telur yang satu ini. Bener-bener gurih, renyah, dan delicious, mantap. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini ada yang dicampur, ada saus, ada yang manis, dan ada yang pedas-pedas manis, cuman nggak pedas banget bumbunya, teman-teman. Dan ada yang pedes banget tuh bumbunya, tapi Botak nggak terbiasa ya bumbu pedes yang kayak gitu. Tapi ini bener-bener aroma gorengannya ini dapat banget. Aroma telurnya juga oke banget. Aroma ciloknya juga walaupun sudah dilumurin cilok, lumurin telur, ini masih dapat banget, teman-teman. Oke, langsung aja kita sikat kuy yang original. Bismillah. Wow.
ciloknya, walaupun ada perlawanan sedikit, lembutnya dapet. Telurnya juga ini enak teman-teman, gurinya tuh gurih nyaman. Jadi itu sekalinya mau makan lagi. Delicious banget ini, mantep. Kita makan original lagi ya. Sikat kuy. Bismillah. Sikat lagi. Enak banget. Oke teman-teman, lanjut kita makan yang di mix sama saus bumbu-bumbu lainnya. Sikat kuy, bismillah. Wow. Sensasi dari cilok, telur, bumbunya ini menyatu banget teman-teman. Jadi ini enak banget. Originalnya aja ini enak ya. Pakai bumbunya enak. Jajanan nikmat, kuliner mantap, pas banget sikat kuy. Jadi nih, ciloknya nggak ada isinya, polos. Tapi nyaman banget di mulut. Nice. Dan kita juga dikasih tadi saus lagi nih. Nanti kita guyur ya. Otak kuliner, sampai jumpa di video kuliner-kuliner mantap selanjutnya. Makanan nikmat, kuliner mantap, botak kuliner. Thank you.